Okay guys, hi, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Katel TV. So, hari ni, pagi lagi ni, dalam pukul 8 lebih kurang. So, kita orang semua pun dah siap, dah pagi tadi dah bangun kejut dulu apa semua. Semalam yang barai-barai kan pun mampus lah. Kita memang paksa bangun, kena disiplin sikit kali ni. So, hari ni sebenarnya perjalanan yang the real, orang kata the real journey begins lah. Sebab mental dia akan start datang hari ni. Sebab apa? Okay, so daripada hatnya ini, kita orang akan bergerak ke Suratani ni lebih kurang dalam 7 ke 8 jam. And then mungkin rehat kot. Sebab kalau dulu aku direct tau, aku daripada hatnya ini, aku terus ke Bangkok direct dalam 14 jam lebih kurang. So memang barai lah kan, 14 jam kan. Lepas tu dengan sekarang cuaca macam tak berapa mengizinkan. Macam pagi ni aku tengok mendung, tapi jalan basah. So maknanya dalam subuh tu hujan lebat, aku perasan tadi. So aku tak berani gerak malam lah. So aku pun cakap dengan diorang, untuk keselamatan kita bersama, jangan gerak malam. Sebab kalau kalau sekadar malam, lampu kita suluh jalan nampak. Tapi kalau hujan time malam, dengan jalan kampung sini, so patalung apa semua tu, bahaya. Nanti lubang-lubang kita tak nampak, motor lalu, binatang ke apa ke. So kita nak elak, kalau boleh kita elakkan segala masalah yang ada. So itulah dia. Hari ni insyaAllah korang kena doakan perjalanan kita semua pun okey, selamat, semuanya okey. Cuma tadilah kereta bazil je lah ada sikit. Tapi itu pun pasal bearing class je, tak ada apa sangat pun. So sekarang ni budak-budak ni pun semua dah bangun. Okey. Pelan-pelan packing. Lepas tu terus jalan je. So ni lah budak-budak ni. Tapi alhamdulillah wik, kali ni kesiangan budak-budak ni memang disiplin habis lah. Semua bangun pagi, sempoi. Kalau aku cakap call time 7.30 wey, semua terpacak wey. So memang ngam. So ni lah dia, macam inilah keadaan dia kalau siang. So kalau korang nampak parking apa benda semua kan, dengan diorang, aku tanya diorang pun masing-masing, diorang kata pun semua steady lagi, okay je, tak ada masalah apa pun. So come on guys, come on. Macam ni, okey ni? Okay, semalam kan? Tidur semua santai dia? Ngam. Selesa kan? Hotel terbaik. Walaupun terbaik. 100. Next time boleh datang lagi. Fit, okey Vic? Vic? Okey tak okey Vic? Steady. Mesti steady Vic. Mesti steady. Jom Mel, jom Mel. Good morning Mel. Morning. Baik. Semua okey Mel? Okey, alhamdulillah. Okey saja. Coy? Coy banyak main. Bazir macam ni Zil? Okey Zil? Ni memang sampai gear 6 macam? Gear 6, 6 speed. Reverse belakang macam ni, macam kira sepandainya ratio rapat-rapat lah. Sesuai dah? Ngam. Kepala kan lepas? Right? Lepas. Boleh lah kan? Misalnya kalau tinggi kepala je sangkut. Turut jauh lagi bro. Boleh lah ni. Alah nanti boring-boring dalam perjalanan bawa je Zil. Kata dengan aku kalau bukan pasal jalan sekali okay, ACS best kan? Dia kaki boleh ganggang. Dia tak adalah, dia full bucket tapi tak adalah terkepit. Bos saya macam mana? Okey. Okey. So budak-budak semua alhamdulillah disiplin pun semua okey Disiplin okey, bangun pagi semua. Okey, ngam. Alhamdulillah. Cik baik lah. Kita risau tu je. Ya, betul. Lain semua okey, selamat. Selamat. Cuma ni tak tahu. Owner tak pasti keberadaan dia di mana. Elok gila Ngam Sikit badan sikit lah. Okay, badan sikit. Nanti kita pergi urut macam mana Wan. Ui, kau memang fuck. So kali ni Amin seorang bawa family dia. Min, jenis Min, okay Min Amin. Bos saya okay Kalau kau nak tengok aku dah apa-apa, kau tengok dalam Kenapa? Kita buat tilam bos. Dari belah sini lah Dari belah. Oi, morning Jayan, morning. Tu gambar apa? Kau tengok N-box ni. Betapa dia punya kehebatan N-box ni. Aku duduk sini. Okey. Kaki depan. Kaki sampai depan anak tu. Aku bawa Toto di sini yang duduk. Tidur terus anak kau sebelah. Memang sempoi. Kita Bangkok 1000 kilo lagi bro. So jauh. Korang siapa yang ada ragu-ragu lagi kan, garu-garu nak beli N-box, memang boleh beli N-box. Memang sempoi. Selesa. Depan pun masih ada ruang lagi Black room Alamak. Mantap. Ui, kereta kau makin banyak pula meter. Merci bet. Tambah-tambah pula dengan ZD berai semua. Sikit-sikit
Ini patut kat kereta aku gila. Senpoi, senpoi. Semua kawan-kawan kita senpoi. So let's go. Right, so kalau ikutkan Waze, dalam 5 jam setengah, 5 jam, 6 jam lah, dalam 470 kilo, okay, perjalanan. Cuaca alhamdulillah okey. Tadi je dekat Hanyai hujan sikit, ni dah kering. So kalau korang tak pernah lalu jalan kat Thailand ni, sebenarnya memang dia macam ginilah jalan dia. Dia ni lah highway dia. Dia tak ada highway yang macam kita utara selatan ada tol ke apa. Yang best ni dia tak ada tol all the way daripada Hanyai ke Bangkok, direct jalan macam gini saja. Kan? Betul ni? Betul. So, jalan cantik. So tak ada, ada a few lah, ada a few tempat yang jalan dia mungkin barai sikit, tapi so far okey je ni. Tak ada masalah pun. Kan, budak-budak dekat belakang buat kuasa steady. Amin, berdirit sampai ke belakang 6 biji. So, insyaAllah mudah-mudahan 6 jam perjalanan dulu. Untuk terus ke Chumphon, kita tak akan pergi ke Suratani sebab Suratani dekat sangat. So, dekat Chumphon nanti tengok keadaan. Kalau masih larat, kita terus sejuk je. Terus sambung. Right, bismillah. So, beginilah keadaan dia. Kita nak rolling shot seorang-seorang lah. Sikit-sikit lah, tengok apa dapat. Pendirik belakang tu tuan-tuan, ada kereta EK9, kereta Yak, kereta aku, kereta Mirror belakang sekali. So tu lah dia yang kita nak cuba. Steady. Ini je lah cara tuan-tuan, kita nak bagi hilang boring tuan-tuan. Dengan adik kita punya joki. Yes sir. Tapi dekat sini yang aku perasan, kita perasan tadi lori-lori banyak duduk kanan ni Ya, betul. Kan? Lepas tu dia buat macam kan? Lepas tu dia buat santai dia kan. Aduh. Orang slow, kalau kita kat sana slow duduk kiri kan. Dia tak, dia kadang-kadang slow duduk kanan. Pening kepala. Di pula. Siapa? Lep, tengok gambar Lep. Wah, ini hasil dia tadi tuan-tuan yang kita dah shoot. Alamak, ai. Alamak, di jam. Okay, Padu je. Watermark tu yang mahal tu, watermark tu. Apa lah, tak ada watermark buat video. Kau memang gempak Lep. Kau memang steady Lep. Tengah balik So macam mana? Kita turun tingkap, kita shoot, terus transfer kat handphone, terus edit. Memang sempoi. Alamak. Bila nak sampai ni Pukimak tadi dah tu, kepala empat lagi ni Pukimak. Santai-santai. Baik, alhamdulillah. So dalam perjalanan ni, ikut Patalong ni, kita memang ikut Highway 41. So bila ikut Highway 41, memang kita akan jumpa Road 41, Cowboy Town. Inilah dia tempat budak-budak motor Malaysia tu semua. So ini actually dia hotel, dia cafe dengan juga kedai souvenir. So alhamdulillah. Tapi kau tengok kereta punya kotor macam mana. Tadi dia orang cakap tak kotor lah kereta, kita nak kotor. Kau tengok sekali dia bagi sekali dia bagi kereta punya kotor. Masya Allah. Dan macam dah macam naik design baru coy. Kita kau tengok belakang. Ya Robi. Rim dah jadi silver coy. Alhamdulillah sampai kita. Kat sini kita boleh tambah stiker lah, sebab terlalu banyak gila stiker kan. Ni ada benda-benda kita dari Malaysia kat sampai. Tempat dia sempoi. Memang sempoi. So kita nak photoshoot dulu. Jadi kita sambung. So aku ada bawa lah beberapa stiker lebihan itu hari, katil punya. Tapi masalah dia, kata tengok aku nak tampal kat mana tak tahu ni. Penuh. Sampai ke bumbung-bumbung. Sampai ke bawah lantai. Sampai ujung.
sampai tiang. Ni paling sempoi stiker ni. Aduh. Tapi tak apalah, apa pun, selamat sampai tuan-tuan. So dah settle daripada road 41 tadi tu, jalan sikit. Lepas tu tiba-tiba Mirul, kereta Mirul, check light semua menyala. Rul eh, Rul lah, biasalah. Oh biasa, okay, aku ingat dia sedih. Okay, dia kata biasa, baru racing katanya. Oh, baju baru terus? Baju baru. Sempoi bang, baju baru, road 41. Kena Vic? Nak sedih ke macam mana? Sana, benda kena uji. Benda kena uji. Kita teruskan perjalanan lagi. Mental, modal, modal, mesin. 3M ni kena kuat. So macam ni. So macam mana? Check lamp nyala lagi tak? Dah try reset bateri. Hilang. Okay, so inilah problem berjaya. Bang J. So tengok macam mana. Hilang. Test dulu. Okay. Kita boleh jalan. Okay. Orang. Let's go. Sambung. Guys. Tanpa dilupakan guys, hari ni aku dah dapat 12,000 subscribers guys. 12,000 subscribers di YouTube Kartel TV. Thank you so much korang semua. Mana yang ajak korang punya adik-beradik, sedara mara. Memang terkejut. Memang kat event kalau kau tanya aku eh, aku pergi mana-mana pun memang datang dengan satu family yang bawa cousin dia. Ada yang kawan-kawan aku pun kata dia balik kampung sampai ke Kedah Yan sana tu. Tembak aku pun cakap, cousin aku pun kenal kau lah, dia tengok lah YouTube kau lah apa semua lah. Masya Allah, terima kasih tuan-tuan. So, 12,000 tuan-tuan. Please jangan turun. Okay, tu je yang climb sekejap. Kejap lagi aku. Kita dah dalam perjalanan ni sebab dah boring sangat dalam kereta ni. Tidur bangun. Apa tak jadi. Alik pun tidur bangun pun tak sampai-sampai. Tengok tuan-tuan, kita ada lagi lebih kurang 168 kilo untuk sampai ke hotel di Chumphon ni tuan-tuan. Suratan ni dah lepas. Alhamdulillah. So, tengok deh. Okay, hopefully all good, all run well. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah sampai ke Chumphon. 500 kilo yang pertama dah steady. Esok ada lagi 500 kilo. So hotel yang kita orang duduk kat Chumphon ni, Retro Box Hotel. Hotel ni sempoi tuan-tuan. Dia pakai kontena punya konsep. Swimming pool depan. Ngam tak ngam. So kita nak rehat dulu kat sini, let chill, makan. Esok sambung lagi perjalanan. So hopefully semuanya selamat, InsyaAllah. So korang kena doakan. Alright, untuk episod ketiga aku akan terus upload di Bangkok je terus tuan-tuan. Chill je.